Tidak merasa puas, kami keluarga dari Nofriansa Yosua tidak merasa puas melihat kejadian tersebut karena dibilang baku tembak. Kok bisanya baku tembak ada sayatan-sayatan? Terus sama ada, pertamanya kami menemukan jarinya itu juga ada darah segar keluar dari jari kelingking, terus luka sama jarinya dua, kelingking sama jari manis patah. Disitulah kami menemukan curiga. Ah, ini nggak benar lagi nih. Mungkin ada bagian-bagian tubuhnya yang kena juga gitu. Nah, sesudah itu kabarnya kami, ada luka lebam gimana? Ada. Sesudah kami buka bajunya ini, pertamanya cuma dua kancing baju yang dibuka, yang boleh dibuka. Ah, itulah yang kami nampak pertama di sininya. Nah, terus hari Minggu pagi, jam sekitar jam 10, kami buka lah bajunya ini. Memang sebenarnya sih untuk menambah formalin sebenarnya biar tahan, karena kan diperpanjang waktu gitu sebenarnya sih. Kami buka lah, rupanya di bagian perutnya ini ada lebam-lebam sebelah ini sama sebelah kiri sama sebelah kanan. Terus belum yakin kami juga kan, kami periksa lagi. Rupanya di sini ada juga tembakan dua rupanya di dadanya, satu di lehernya. Terus belum juga puas, kami tengok lagi kakinya, kami buka kaos kakinya, rupanya ada juga bekas kayak benda tajam di sebelah kanan, mungkin sayatan itu kan. Masih apalah kami mengadu, sementara jenderal lawan kami pak, kami nggak sanggup pak melawan jenderal, cuman kami memohon kepada Pak Jokowi lah sama Pak Kapolri, kalau bisa kami dibantu lah pak, ditindaklanjuti lah kasus kami ini dengan seadil-adilnya. Itulah harapan kami, Pak. Medcom.id, a part of Media Group Network.